Kitab Mazmur pasal 84. Kepada pemimpin Koor dengan Gitit. Nyanyian pujian dari keluarga Korah. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, tempat-Mu tinggal sungguh indah. Ya Tuhan, aku mau masuk segera ke dalam rumah-Mu. Aku sangat rindu. Seluruh tubuh dan jiwaku berteriak supaya bersama Allah yang hidup. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Rajaku, Allahku, bahkan burung-burung telah menemukan rumahnya di rumah-Mu. Burung-burung membuat sarangnya dekat misbah-Mu. Anak-anaknya ditempatkan di sana. Orang yang tinggal dalam rumah-Mu sangat berbahagia. Mereka terus memuji Engkau. Selah. Berkat besar menjadi milik orang yang bergantung pada kekuatan-Mu. Keinginan hatinya ialah memasuki rumah-Mu. Mereka menyeberangi lembah baka yang dibuat Allah menjadi sumber air. Hujan musim gugur menjadikan kolam di sana. Mereka bepergian dari kota ke kota dalam perjalanannya ke Sion, tempat mereka bertemu dengan Allah. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah doaku. Ya Allah Yakub, dengarkanlah aku. Selah. Ya Allah, lindungilah Raja, pelindung kami. Berbaik hatilah terhadap dia yang telah Kau pilih. Satu hari di pelataran rumah-Mu lebih baik daripada 1000 hari di mana saja pun. Melayani selaku penjaga di gerbang rumah Allahku lebih baik daripada tinggal dalam rumah orang jahat. Tuhan Allah adalah pelindung dan Raja kami yang mulia. Ia memberkati kami dengan kebaikan dan kemuliaan. Tuhan memberikan segala sesuatu yang baik kepada orang yang mengikuti dan patuh kepada-Nya. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, betapa bahagianya mereka yang percaya kepada-Mu.